Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing lagi cuy. Nah, kali ini masuk satu unit iPhone 12 128GB. Ini aku beli di toko yang kemarin ya, yang dimana aku unboxing iPhone 12 yang warna hitam itu. Dan ini sama tokonya, sama lokasinya di mana ya, Bali ya kalau nggak salah. Dan ini dibagiin kayu juga sama orangnya. Jadi orderku sama dia itu selalu dibagiin kayu. Apa nggak rugi ya ongkos kirim ya? Karena di orderanku cuma cukup 1 kilo ya untuk ongkos kirimnya. Tapi di sini dikasih bonus packing kayu. Sebenarnya nggak wajib sih untuk packing kayu untuk pengiriman balik ke sini, karena yang nggak terlalu jauh-jauh banget. Dan kalau misalnya paknya dikasih kardus dan dikasih bubble yang agak tebel, itu seharusnya udah sangat aman. Tetapi mungkin dia itu kurang yakin karena nggak packing kayu, jadi sekalian dipacking kayu supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bagus sih, bagus, karena ya ini mending sangat aman daripada apa ya, ecek-ecek kayak yang iPhone 11 Pro kemarin ya. Itu bubble-nya tipis banget dan sangat serem sekali kalau paknya kayak gitu cuy. Oke, kita langsung unboxing saja. Dan ini udah aku siapkan linggis untuk mencongkelnya cuy, karena ini kan pakai packing kayu ya, kalau kita congkel pakai tangan ya nggak bakalan kuat cuy, crash. Kita langsung congkel saja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak keras. Oke, gampang. Oke, sip, kita langsung angkat saja ini kubutnya atau linggisnya, kita buang saja. Oke, di sini ada alamatku, kita langsung sobek saja di sini. Nice, kita langsung angkat dan langsung kita balik ya, biar nggak kelihatan alamat tujuh. Tuh, nice. Ini kayaknya dipakainya di JNE juga, karena solasinya pakai solasi JNE cuy. Mantap banget sih JNE sana, karena pakainya sangat-sangat tebel ya untuk bubble-nya. Beda dengan yang kemarin, beberapa kali unboxing kok pakainya kayak gitu, serem banget lah. Ya, setiap kota pasti beda-beda ya menerapkan SOP-nya dan keamanannya. Bentar, alarmku bunyi. Oke, kita langsung unboxing saja ya, biar nggak lama-lama cuy dan nggak panjang-panjang videonya. Dan langsung kita buka saja. Ini dikasih kardus kayaknya ya, karena ini unitnya kan batangan ya. Dan ini emailnya nggak kedaftar cuy. Sebenarnya aku enak banget sih sama orang ini jujur, terus terang jujur. Karena kalau misalkan emailnya nggak kedaftar, bilang nggak kedaftar. Dan kalau misalkan lagi proses pendaftaran, dia juga bilang. Jadi yang kemarin yang iPhone 11 yang 64GB warna hitam itu bilangnya itu masih dalam proses pendaftarannya. Jadi memang untuk seri iPhone 11 64 kemarin memang belum kedaftar, tapi katanya masih proses. Tetapi kalau yang ini memang ini nggak kedaftar cuy, dan belum didaftarin katanya. Oke, ini dia. Ini kita dapat apa ini? Billabong. Billabong itu kayak nama apa ya? Dompet atau apa sih dulu itu? Ini Billabong. Nah, kita sobek sini ya. Langsung angkat ya. Ya, dikasih kardus. Kayak dompet ya ini. Langsung kita cek. Nice, kita dapat softcase cuy. Dan ini dia iPhone 11. Ya kok 11 ya? iPhone 12 128GB-nya. Warna hitam juga sama ya. Oke, kita sisihkan dulu untuk kelengkapannya ya. Kalau kelengkapannya sampah-sampahnya nih. Dan ini softcase-nya lumayan. Dan langsung kita ke unitnya cuy. Di sini kita langsung nyalakan saja dan langsung kita cek fisiknya ya. Dan ini udah ada paket tempered glass cuy. Tempered glass-nya ini apakah yang mahal? Oke, ini seharusnya yang mahal karena ini enak banget kalau kita raba. Seharusnya sih. Ini enak banget, halus banget. Dan apakah perlu kita lepas? Seharusnya nggak usah ya, kita bersihkan dulu untuk LCD-nya. Misalnya kalau ada baret-baret kasar biasanya kelihatan cuy. Oke, udah bersih ya, dan langsung kita cek di sini. Nah, ini masih mulus banget sih. Kalau misalkan ada baret dalam itu biasanya dari luar tempered glass-nya itu kelihatan cuy. Dan ini mulus banget. Misalkan ada baret juga, baretnya itu halus banget ya, yang bisa ketutup tempered glass. Jadi ini kayaknya aman untuk bagian layarnya, nggak perlu kita lepas ya, karena ini tempered glass-nya kayaknya yang mahal. Terus di bagian sebelah kanan di sini, ini kayak kemarin ya, ini kemungkinan BA juga, BAA ya. Dan di sini mulus sih, ada kayak bekas casing aja putih-putih. Itu kegesek-gesek gitu. Atasnya juga mulus, bagian atasnya mulus. Dan ini kayak ada ini den ya. Ya kayak dan gitu, kecil banget tuh. Tuh. Nah, tuh kecil banget sih, wajar. Dan atasnya di sini mulus, ini juga bekas cat ngelupas aja bintik-bintik. Sebelah kiri di sini mulus dan ada beberapa titik-titik ini. Nah, tuh. Dan di sini juga ada titik tuh. Tuh. Dan di bagian bawah di sini mulus. Di bagian saran speaker juga nggak terlalu kotor ya, jadi wajar aja. Di sini agak kotor sih yang ini, tuh agak kotor. Jadi nanti kita bersihkan. Terus di bagian kameranya ini ada kayak bintik-bintik gitu cuy. Jadi ya wajar sih, nggak terlalu parah lah. Dan di bagian ini mic speaker, di bagian mic
kameranya ini juga kotor banget, nanti kita bersihkan ya. Dan langsung kita cek baterainya. Baterainya kemarin 94 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kita cek aja. Baterainya berapa ya? 93 ada yang bukan 94, dan ini serunya masih original karena dia tuh ngomong juga ini baterainya original bro, bukan suntikan. Jadi dia itu enak banget lah, lebih terbuka untuk ngejelasin unitnya. Ya, setiap orang beda-beda lah, tapi ini memang enak sih untuk orang yang jadi untuk langganan jangka panjang kayaknya ya cocok sih, kayaknya cocok, harganya juga masih masuk lah. Oke, di sini untuk iOS-nya juga udah 15.5 dan regionya BA ya, sama seperti yang kemarin dari internal 128 GB cuy. Kita langsung coba kameranya ya. Kameranya apakah ada penyakit? Untuk seri BA ini region mana ya? Bangladesh atau apa sih? Nanti aku sertakan aja di gambar region mana itu BA. Oke. Sini kita langsung cek. Wah, ini bersih banget sih. Ini bersih banget, enggak ada penyakit-penyakit dan enggak ada bulat-bulatan. Ini bersih banget, mantap. Terus di bagian lensa selfie-nya di sini juga bersih. Ini bersih banget. Mantul. Mantul. Mantap. Ini juga bersih. Terus di bagian layar ya, kita cek bagian layarnya di sini. Nah, di bagian layarnya di sini juga bersih banget, cuy. Mantap sih. Layarnya juga bersih. Terus di bagian speaker ya, kita coba speakernya. Ini seharusnya di bagian speaker atas ini ada sember sih. Enggak terlalu sember ya, cuman suaranya kayaknya kurang plong gitu. Tuh, jadi rada apa ya, kurang plong aja. Nanti kita bersihkan, tetap kita bersihkan supaya lebih plong suaranya. Karena nih, kalian bisa cek tuh ada kotor-kotor gitu ya. Tuh jorok banget, cuy. Terus di bagian volume-volumenya juga aman, dan ya nanti kita cek lagi untuk fungsi-fungsi lainnya. Semoga aja ini nggak ada minus ya, dan siap jual cuy. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video unboxing tentang iPhone 12 ini. Kesimpulan dari unboxing kali ini, uniknya benar-benar sesuai dengan iklan, lecetnya juga sesuai dengan iklan, dan untuk kelengkapannya juga apa ya, lumayan dikasih bonus soft cash karena kemarin memang nggak, karena kemarin nggak bilang kalau dapat soft cash. Dan untuk IMEI-nya jelas nggak kedaftar karena dia juga bilangnya nggak kedaftar. Terus apa lagi ya? Pokoknya sesuai dengan iklan lah. Dan ya jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa follow akun Tokopedia, akun Shopee, dan aku Instagram saya. Saya Sugeng Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.